Sekarang saya akan tunjukkan tempat live saya di sini ya guys. Kenapa saya kadang susah berdiri ya? Karena agak susah. Karena ini mejanya seperti ini. Saya live di sini ya guys. Dan ini ada lubang ya. Ini sangat panas. Ini sangat panas ya. Jadi kaki saya masuk dalam sini ya guys. Masuk dalam sini. Dan di sini juga ada suhu panasnya. Ini waktunya dan juga ini panasnya ya guys. Ini boleh di adjust, boleh dikontrol ya. Suka mau panas berapa. Dan di sini seperti ini ya guys. Maaf ya, di sini agak kotor sedikit ya. Agak berantakan. Seperti ini ya guys. Ini aduh, agak sengit-sengit tuh guys. Nah, di sini ya guys. Kaki saya selalu masuk dalam sini. Ini sangat panas ya guys. Ini panas. Ini untuk steam kaki. Jadi saya setiap live saya akan steam kaki saya ya guys. Dan ini pemanasnya. Dan lampu-lampu saya letak sini. Agak apa tuh guys, agak jelek, tapi nggak apa-apa, jelek pun saya tetap duduk di sini karena saya mau steam kaki ya guys. Jadi saya duduk di sini. Kalau di atas nggak ada steam kaki ya, tapi di sana ada meja juga, ada lampu juga. Di sini tempatnya kecil tetapi selesa ya, karena saya boleh steam kaki saya sekali. Bila kalian penasaran ya guys, selalu banyak orang tanya saya berdiri, suruh saya berdiri. Jadi saya di sini aja tempat saya untuk live ya guys. Dan ini kursinya ya guys, saya biasa duduk di sebelah sini. Ini ada satu wayah kabel ya guys. Oke guys, sekarang kalian paham. Saya masukkan kaki ke dalam ya guys. Tempat live saya agak sempit ya, agak sempit. Tetapi nggak apa-apa, karena saya ambil satu tempat ya, tempat sedikit, tidak mau terlalu banyak. Seperti ini aja guys. Jadi tidak terlalu besar. Nanti saya akan letakkan kursi di sini. Seperti ini aja ya guys. Maaf ya guys kalau agak sempit-sempit ya. Karena saya enggak live di atas ya guys. Kalau live di atas tuh wipe-nya tidak berapa bagus ya. Tidak berapa bagus. Jadi saya turun ke bawah sini. Dan tempatnya seperti ini ya guys, saya ambil. Ambil tempatnya agak kecil sedikit ya. Walaupun kecil, tetapi saya agak selesa ya guys. Karena kaki saya steam ke dalam kursi ini ya guys. Jadi kaki saya akan sedap ya. Dan juga akan keluar pelu-pelu ya. Keluar pelu-pelu. Seperti ini guys di dalamnya. Jadi ini sangat panas ya guys. Ini panas. Tapi ini kena tutup kain seperti ini, dia akan tutup. Selalu saya akan seperti ini ya, tutup dengan kaki saya, jadi dia tidak keluar dan kaki saya akan panas ya. Ini saja guys yang saya ambil video hari ini, karena kalian takut penasaran ya, selalu suruh saya berdiri karena saya selalu agak susah mau bangun ya guys, karena tempat duduknya seperti ini ya. Kaki saya masuk ke dalam dan juga kursinya ada, memang ada roda ya, tapi seperti ini. Jadi saya nak tolak tuh. Nah, mau mundur ya. Jadi agak sempit ya. Mau mundur agak sempit. Jadi seperti ini ya, guys. Minta maaf ya, guys, yang suruh saya berdiri-berdiri. Jadi saya selalu tolak. Minta maaf banget ya, guys. Semoga kalian mengerti dan memahami saya.
Terima kasih banyak, guys.